Assalamualaikum guys, yo. Balik lagi dengan saya Evian. Di video kali ini saya akan bermain game Lisa Goddess of Love. Jadi guys, ini game ya baru di Playstore Indonesia, tapi nggak baru-baru banget karena rilisnya di tanggal 11 Oktober. Berarti ini game ada ya jalan 5 bulan rilis di Playstore Indonesia. Jadi kalau ada dari kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi. Langsung dicek aja guys. Langsung battle ganti-gantian ya. Kita masukkan. Anjay, bajunya tentara tapi seksi betul. Ini turn base ya, jadi ya tinggal ditaruh aja bidak-bidaknya. Ada tipenya juga ya, kayak nih. Darahnya 1, attack-nya 3. Ini attack-nya 4, darahnya 1 ya. Tuh. Gampang dipahamin. Itu yang kita dapat. Ini leadernya ya, ini leadernya. Darah 9. Mukulannya 3 ya, jadi bisa diperhitungkan aja. Ya santai aja sih. Butuh healer. Healer gunanya buat ngisi yang ini ya. Kalau nggak salah, masa ya ngikut damage juga. Lanjut. Tidak ada BGM-nya kayak ini. Jadi kayak real musik aja ya. Kita taruh di sini. Darahnya 10, attack-nya 4. Ya kalau kalian pernah main game-game tipe kartu, nah bakal tahu tuh. Kita turunkan siapa? Bebas ya. Bebas dong. Karakternya semuanya ecchi menurutku ya. Tadi darahnya berapa? Kok bisa satu hit ya? Gue nggak ngeh. Disuruh buka kotak lagi. Kita dapat kartur baru. Disuruh naikin level. Namanya Breeder. Astaga. Ada stack-nya juga. Lawan Frost Fury. Dia sudah masang 6. Terus kita ngapain? Ngeluarkan skill karakter utama. Paham. Speed-nya kita kali 1 aja. Kita taruh tengah. Karena ini main turn base ya, jadi tinggal ditungguin aja sih. Ini Yumiko yang tadi. Dia ngasih buff attack, guys. Bisa dilihat ya buffnya. Nambah kalau pas battle. Kita masang dia juga. Langsung menang. Di sini ada poin liganya gitu. Sudah. Ada gacanya juga seperti biasa kayak RPG pada umumnya. Kalau gacha gratis 1 kali. 1 kali aja dikasihnya langsung 5 ya. Wow. Ada tier-tiernya juga. Kita ambil hadiah awalan kah? Nama
Kali ini pakai nama cowok. Nah, di sini bukan free top up. Kalau free top up itu tuh 15.000. Ini 78.000. Fiturnya udah kebuka semua. Kalau mau beli ya, bisa beli kredit sama beli Amrix game. Hadiahnya oh, macam ngebug. Jadi ya mau diperiksain tuh susah ya. Musuhnya kita gedekan. Bahasa yang tersedia banyak tapi tidak ada bahasa Indonesia. Habis itu apalagi deals. Ini pre-stop up juga kah? Kayaknya sih iya ya. Lumayan dapat epic ya. Jadi tadi sudah oh sama aja guys. Makin mahal. Kita mah gratisan aja, giretongan. Oh, disuruh invite. Terus di sini ada questnya. Terdiri ada dari 3 ya. Misi harian, mingguan, sama epic. Epic anggap aja achievement ya. Jadi kita ambil. Ya, intinya di sini dupe ya. Dupe itu dupe. Jadi kredit kalian juga harus banyak ya. Yang ngebug tuh ini guys, nomor 2. Ngapain sih? Astaga. Ngeharem dong. Ya, perkataannya sih tinggal dipilih ya. Kayak gimana sih? Nah, itu otomatis ya. Jadi tinggal dicari aja ya. Pokoknya semakin intens semakin bawah. Intinya gitu. Bisa dibeli juga ya. Ya kalau mau beli mahal guys. Kita mah player apa adanya tuh yang gratis-gratis aja. Di sini ya. Panjang masih perjalanan. Fiance ada.
Zara namanya, Zara Zamamio. Nanti aja masukkan Natasha. Kita mau ngebrontak nih. Masukkan dong. Pokoknya jangan dikasih napas. Buff attack. Ini bisa dipindah sih enggak sih posisinya? Kalau nggak bisa ya udah. Apa bisa ditimpa? Nggak bisa juga. Skillnya cuma 3. Oh, ada jarak-jaraknya juga. Ya baru nggak? Menang. Langsung full biru. Ini kayak gacha khusus gitu kah? Ya guys, dan dia khusus rare. Ada rewardnya juga. Kita pindah. Harusnya jangan rekrut dulu tadi ya. Ya, jadi menurut kan gimana? Kalau saya sini game seru, rekomend. Cuman yang game kayak gini main aja sambil buka-buka yang intens ya. Terus saya main dulu se-game baru kita closing. Menang. Enggak ada lagi, ya udah. Oke, dadah.